Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya RF Travel and Trip. Nah, ini kita posisi lagi ada di jalan tol Jakarta Tangerang yang arah ke Tangerang atau Jakarta Merak ya. Nah, ini kita akan review suasana di jalan tol Jakarta Tangerang. Ini di daerah Karang Tengah ya. Jadi situasinya ramai lancar, agak padat. Iya, truk. Nah, ini juga suasananya mendung kali ini. Nah, ini kalau ke kiri ke Karang Tengah, Cilduk, Cipondoh itu ke kiri. Iya, Karang Tengah, Cilduk, Cipondoh ke kiri. Kalau untuk ke Kunciran, Tangerang, Merak lurus. Nah, dulu di sini itu, ini di sini jalannya agak lebar ya dulu di sini. Jadi di sini dulu itu ada gerbang tol ya. Gerbang tol Jakarta-Tangerang, cuman sekarang udah dibongkar. Jadi sekarang los, bayarnya waktu kita keluar tol nanti. Jadi sistemnya di sini sistem ini ya, terbuka. Jadi masuk di mana, nanti keluar di mana, itu bayar. Jadi ini jalan tolnya nyambung dari Tangerang, dari Jakarta ke arah Tangerang, terus juga ke arah Cilegon, ke arah Merak, ada terakhir ke Merak untuk jalan tol ini ya. Terakhir di daerah Merak. Dan ini memang kalau sore apalagi pulang kerja memang ramai sih di sini. Jadi orang-orang yang tinggalnya di daerah Jakarta, tinggalnya kerjanya di daerah Jakarta. Jadi kalau tinggalnya di daerah Tangerang atau daerah Tangsel, Tangerang Selatan, kerjanya di Jakarta, rata-rata memang lewatnya biasanya lewat sini ya. Dan ini juga biasanya kalau orang-orang yang kerjanya ke ini ya, Alam Sutera. Karena di Alam Sutera sekarang juga banyak perkutukuan ya. Ya, Serpong juga banyak. Oh, jadi memang ini bisa dibilang jantungnya jalan jalan yang penting lah istilahnya gitu. Jalan tolnya yang crowded, termasuk seperti Jakarta Cikampek. Ini juga karena memang urat nadi ya transportasi di daerah Pulau Jawa. Jalan tol yang cukup ramai di sini. Nah, di sini nanti kalian banyak ketemu mall ya kalau di daerah Tangerang ya. Yang pertama itu mall ada Alam Sutera, terus juga Aeon, terus juga Karawaci, ada IKEA juga. Jadi nanti kalau teman-teman lewat sini itu pasti akan lihat bannernya besar IKEA. Nah, itu berarti itu daerah mallnya IKEA. IKEA terbesar di Indonesia, itu pusatnya di situ mallnya ya. Jadi itu udah kayak mall deh tempatnya. Jadi di sini, di daerah sini itu memang banyak ini ya, apa, kayak semacam baliho-baliho rumah ya, rumah dijual. Jadi memang kebanyakan ini iklannya iklan rumah di sini. Jadi memang kalau untuk yang pinggir Jakarta kan seperti Bekasi, Tangerang itu kan mulai makin banyak ya perumahan-perumahan ya. Karena kalau daerah Jakarta sendiri udah nggak mungkin, bisa dibilang nggak mungkin lah beli rumah karena memang terlalu mahal. Jadi untuk komplek-komplek perumahan biasanya daerah-daerah yang
Tangerang, Bekasi, Tangerang Selatan mulai berkembang. Nah, ini posisi kita mau ke arah Karawaci ya. Jadi nanti kita keluar ke gerbang tol Karawaci. Di sini juga ada rest area. Jadi rest area yang besar itu satu. Jadi sebelum sebelum keluar Tangerang itu ada rest area satu. Jadi bisa dibilang kalau dari arah Jakarta ya cuman itu rest areanya satu itu. Kalau mau ke arah Karawaci, Tangerang ada rest area yang satu. Jadi kalau ke arah Cilegon nanti ada lagi. Jadi ada dua kalau untuk Jakarta Merak ya. Seingat saya ya. Tapi yang memang paling besar itu yang ini. Yang nanti sebelah kiri itu ada rest area, ke kiri rest area. Dan cukup lengkap ya. Ada pom bensin juga, ada juga tempat makan. Situ. Cukup lengkap. Rest areanya. Dan biasanya memang nah itu ke kiri tadi itu. Itu rest areanya. Dan biasanya memang lumayan ramai rest areanya ya. Nah, ini juga nanti nyambung ya sama ada jalan tol ke arah bandara. Jadi ada jalan ini sambungannya jalan tol Jakarta Serpong ke arah bandara. Jadi ada ya teman-teman ya, itu baru. Ya nggak baru-baru banget, tapi memang baru. Untuk yang ke arah bandara dari Jakarta, dari daerah Serpong. Kalau dari daerah Lebak Bulus tadi di Jor, itu memang ada. Dan di sini juga ada lah, namanya Jor 2 kalau nggak salah. Nah, itu nanti ke kiri sana. Itu ada jalan tol ke arah bandara. Jadi Alam Sutra, Serpong, kiri. Itu langsung ya, langsung menuju Bandara Soekarno-Hatta ya jalan tolnya. Jadi kalau mau ke Alam Sutra, Serpong, Bandara Suta nanti keluar ke kiri. Ke kiri sana. Kita lurus ke arah Tangerang, Karawaci, Merak. Nah, nanti di depan itu ada IKEA ya. Nanti akan terlihat. Ada IKEA tuh di sebelah kiri, jadi itu mallnya IKEA lah yang paling besar se-Indonesia. Nah, sebelah kiri itu mallnya IKEA di situ. Dan memang daerah sini udah makin berkembang ya, jadi banyak mau bikin apartemen juga kantor. Daerah Alam Sutra ini makin berkembang. Nah, di sana nanti ada mall juga tuh, Alam Sutra. Tuh, daerah sana. Oke, teman-teman, sekian dulu video review suasana jalan tol Jakarta Tangerang ke arah Karawaci dan juga Tangerang Alam Sutra. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.